Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut, atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah, bagaimana pembahagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku, siapa yang membunuhku, atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku. Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu, perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu solat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Asallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan solat? Yang beliau pikirkan adalah solat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air, berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia, apapun yang kita miliki, itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini. Umar bin Khattab kemudian melaksanakan sholat subuh.